Hello, what's up guys, and for this video bagi-bagi lagi dimana kemarin gua udah bagi-bagi yaitu font atau bentuk font untuk kalian edit di Android. Fix gua bakalan nambahin playlist di channel gua yaitu bagi-bagi. Sementara untuk sekarang gua nggak bisa giveaway, gua akan bagi-bagi dengan cara seperti ini. So untuk sekarang hanya inilah yang bisa gua lakukan. Dan untuk bagi-bagi kali ini gua akan bagi-bagi musik non copyright, di mana musik yang sudah gua download, jadi kalian nggak perlu ribet buat download satu per satu lagi. Di sini gua punya musik non copyright yang kurang lebih itu 100 musik. Dan musik ini benar-benar non copyright, jadi kalian nggak perlu khawatir yang namanya kena nggak bisa monetize video kalian atau ya kena copyright. Ini semuanya sudah gua coba dan kalian juga nggak perlu cantumin link developer yang ngebuatin, ya bukan developer sih sebenarnya, ya yang ngebuat lagu ini di deskripsi kalian. Jadi nggak perlu kayak gitu, nggak perlu ribet banget, jadi kalian tinggal edit dan upload video kalian dan monetize dan ya kayak gitu. So cocok banget buat background video-video YouTube kalian. So di sini akan gua pisah musik non copyright 1 dengan musik non copyright 2 karena ya size-nya lumayan besar guys. Kemarin kalau semuanya gua compress itu kurang lebih 600 megatron. Megalodon. Megabyte. And itu gua takutnya kalau kalian lagi download dan sinyal kalian naik turun, kalian gagap dan kalian harus ngulang 600 megabyte lagi, download lagi 600. Dan di situ gua punya ide, gua akan bikin 2 part aja di mana 1 part itu kurang lebih 300 megabyte kurang. Jadi kalian enggak perlu khawatir. Ya 300 megabyte mungkin bisa lah kalian downloadnya dibanding 600. Jadi di sini ada satu folder yang berisi 50 lebih sama folder satunya lagi. Di sini gua tahan folder ini terus kompres. Kalian bisa download get archiver-nya untuk nge-extract-nya nanti. Oke, bagi kalian yang pengen download ini musik, kalian cek aja link-nya di deskripsi, oke. Oke guys, karena di video sebelumnya banyak dari kalian yang bertanya tentang gimana sih cara ekstraknya, kalian download aja Get Archiver atau aplikasi pengekstrak lainnya di Play Store. Terus kalian pilih file yang kalian download tadi, yang ujungnya zip tadi, kalian tekan aja. Di sini gua pakai Get Archiver. Lalu akan muncul pop-up kayak gini, ada lihat ekstrak di sini, ekstrak ke ekstrak. Kita langsung aja kita ekstrak di sini guys dan tunggu aja sampai prosesnya selesai. Jika prosesnya sudah selesai, akan muncul folder, ya folder yang gua kompres tadi, itu musik non copyright ini. Dan inilah hasilnya. Oke guys, untuk video kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel gua karena akan selalu ada bahan-bahan bagi-bagi bahan-bahan Android lainnya. Stay cool, see ya.